Mampukah kali ini mereka berbicara banyak karena memang Degan salah satu. Kami juga paham dan tahu sepak terjang ikan di mana ikan pun. Tentunya mempunyai tanggung yang sudah menulis line up pemain dari Perintis FC. Empat legend asing dan negara di kubu dari Dejan kali ini coba dibuatkan tentunya untuk menambah daya serangan bagian dan main tentunya dengan menjunjung tinggi sportivitas dan juga lewat pemain Tony dan rekannya kami kira Amadu Kadia. Ya, Kiko baru saja bergulir kali ini lewat kaki pemain dari Amadu, angkat bola jauh ke depan mencoba kali ini Amadu bersepedu. Amadu kontrol bola kerja sama dia mencoba kali ini dari sektor sebelah kiri menekan anak-anak lewat kaki pemain dari Debol Kadia. Masih Debol kali ini mencoba berliku-liku dia mencarikan mundur saja berikan padarkan kami kira dari sektor pertahanan dari ini kita lihat kaki pemain dari Layur melebar dia kerja sama para Tommy kuasai bola kapten ke sebelasan pendek menekan namun mundur saja ada Boma kali ini legium asing asal. Oh kali ini Dejan berikan pada Layur kuasai bola mencarikan Layur pada Boma kali ini damanya ditekan oleh barisan hitam-hitam dari kesebelasan British namun dibas habis lewat Pras angkat kopgol terjadi ada kamera Boma atau kami kira pemain dari Amadu melebar dia dari sektor sebelah kiri mencoba kali ini pasukan oranye angkat bola ke kotak penalti berbahaya kita nantikan dan penjaga gawang Tail kali ini di sektor sebelah kiri kami ini dominan kali ini serangan dilakukan oleh anak-anak Dejan lewat kaki kali ini lewat kaki pemain dari Tony berliku-liku dia angkat ke kotak penalti berbahaya kita nantikan. Oh, Sarmi curi saja lewat kaki pemain dari Acil namun Acil lepas kontrol Amadu tarik bawa Tony Debol Layur kali ini Layur ke tengah dia berikan pada pemain dari kali ini Abdel melebar dia kembali dari sektor sebelah kiri tampak kali ini mencoba kali ini menekan kita nantikan angkat bola cukup manis kami kira coba di guru lewat kaki pemain dari Dennis angkat kotak penalti berbahaya heading dan hingga terjadi satu tendangan bebas saja kali ini untuk Kesebaya heading namun kali ini lebih jangkung dan tinggi kami kira seorang Layur dicoba diburu Layur kuasai bola kerja sama dia pada pemain ada kami kira Abdel kerja sama dia pada Debol pada Amadu angkat Amadu cukup manis kami kira coba diburu lewat main dari Arifin mampu ke Arifin dari sektor sebelah kiri Arifin mencoba kali ini Arifin umpan terupa cukup manis kita nantikan mampu ke dia terlalu deras dan apa yang terjadi bukan satu pelanggaran dibas habis kali ini coba diburu lewat kaki main dari Sofyan namun mengarah atau lebih dekat ke pemain dari Boma kali ini palang pintu terakhir dari kesebelasan Dejan mundur saja atau lebar kali ini Layur kuasai bola mencarikan Layur pluskan perekat ke Icang kali ini mencoba Icang angkat Icang cukup manis kami kira umpan terupas maksudnya namun miskomunikasi kalau siapa yang dia umpan berikan pada Floren kali ini masih kotak penalti Floren shooting langsung berbahaya kita nantikan dan masuk kami kira umpan terupas yang dilakukan oleh seorang Floren tampaknya di situ berdiri seorang pemain dari Tony hingga kali ini Tail penjaga gawang dari Perintis untuk kali pertama takkan di titik tengah kali ini bola dikuat mundur saja berikan pada rekan kami kira mencoba kali ini kuat agar ini lewat pemain dari Perintis ke tangan dia cukup hal dicuri saja datang kami kira Abdel ke tangan dia berikan pada pemain dari Arifin mundur saja kali ini teruskan pada pemain dari Tonka dia kita nantikan berikan pada Abdel dari sektor sebelah kiri Abdel sodorkan saya coba diburu oleh Floren mampukah Floren dari sektor sebelah kiri Floren umpankan saja beri kepada Amadu kuasai bola kerja mencoba kali menekan dari sektor sebelah kanan angkat bola ke depan berbahaya kita nantikan masih Amadu mencoba cairkan angkat Amadu melebar 7 kali debol dibayar ketat lewat main dari Ica masih debol kali ini pendek saja beri kepada Tommy pada Abdel mencairkan kami Abdel teruskan pada Amadu pada Abdel pada Amadu lepas sampai dicuri saja kali ini datang kali ini Abdel mencoba kalian lepas Ramadan ada pemain dari debol namun kali ini dicocok saja bola lewat salah seorang pemain dari Perintis kita nantikan handsball kali ini Debol hingga mengakibatkan satu kan kira lewat pemain dari Icang Kadia kita nantikan angkat bola tidak jelas angkat Amadu kerja sama dia pada Loren umpan tarik berbahaya kita nantikan keluar kali ini nah Perintis tertinggal aduh pendek saja beri kepada Tommy kepada Pak Amadu masih Amadu angkat Amadu jauh kami kira coba diburu oleh Arapin tidak offset namanya masih kota melati kita nantikan shooting dan
lepas dari tangkapan penjaga organ saja. Kali ini lewat main dari Layur. Layur kuasa bola mencari rekan, berikan pada Amadu. Amadu kami kira ciruskan pada penek Abdel. Kita nantikan Abdel. Maci berliku-liku Abdel mencari rekan Abdel. Siapakah yang diberikan Abdel? Masih Abdel. Kita nantikan Abdel. Angkat bola, Debol yang dimaksud. Masih Debol. Umpan terupas berikan pada Amadu. Dari sektor sebelah kanan mencoba angkat kotak Milati, berbahaya dan cukup jauh. Ada Abdel. Kami kira pengatur serangan dari kesebelasan. Kami kira Dejan mundur kembali pada Boma. Masih Boma. Boma kerjasama atau kami kira kerjasama pada Abdel. Kita nantikan Abdel. Masih Abdel dari sektor sebelah kini. Gerak tipu dia cukup manis. Umpan terupas cukup manis. Berikan pada Proren maksudnya. Dan kesebelasan dari pertahanan dari Perintis. Angkat bola kotak Minati, berbahaya, kita nantikan. Oh, masih dapat selamatkan lewat kaki pemain dari satu orang pemain dari ke sana atau Tomika dia. Kuasai bola ke tengah dia pada Amadu. Amadu angkat Amadu. Debol yang dimaksud, mampu ke Debol. Kita nantikan berpacu dua pemain antara Debol dan kami kira Icang. Dan Yudi jauh ke depan namun mengarah kepada Amadu. Kita nantikan Amadu masih kuasai bola. Angkat Amadu ke tengah namun dipotong saja lewat main dari Perintis. Lewat main dari kerja sama dia cukup manis kami kira. Mencoba kali ini angkat bola, berbahaya. Kita nantikan lewat kaki Acil, mampu ke Acil. Kita nantikan masih kotak penalti Acil. Angkat bola Acil, berbahaya. Dan nampaknya masih datang Acil. Angkat Acil, tidak ada rekan-rekannya. Namun kali ini datang main dari Perintis, mencoba kali perebutan antara pemain dari Perintis dan Abdel. Kali ini menanggulang perebutan Abdel, kuasai bola Abdel. Kami kira kuasai bola kali ini lewat Abdel ke tengah dia, berikan pada Floren. Floren mencari rekan Floren, angkat umpan melebar, coba dituju lewat Arifin. Mampu ke Arifin, kita nantikan Arifin. Arifin kepada Tony, Tony kuasai bola, mencari rekan Tony. Siapakah yang akan diberikan Tony? Tony umpan terupas, Debol maksudnya backheel, namun ada Tony. Kita nantikan Tony, coba kali ini ambil lewat Arifin. Arifin beli gol, shooting langsung, berbahaya. Masih dapat di blocking lewat penjaga gawang Tail. Angkat Tail, namun mengarah ke Amadu. Amadu berikan pada Abdel. Masih Abdel, Abdel pada Floren. Floren kali ini dibayang ketat lewat Icang. Mampukah kita nantikan? Mundur saja Tommy kali ini kuasai bola, berikan pada Abdel. Masih Abdel, Abdel pada Tony. Tiktak pendek dilakukan oleh pasukan Dejan. Angkat Tommy ke tengah, maksudnya berikan pada Tony. Namun dapat dipatahkan, datang Amadu. Kerja pada Tommy, maksudnya berikan pada Arifin. Dipotong Tony, kerja pada Debol. Debol kita nantikan, berbahaya. Dan hampir-hampir sama Bobol. Separuh babak yang pertama sudah lakukan, angkat saja langsung. Namun kali ini penjaga gawang Tilega Migra berhasil jauhkan bola. Datang Arifin, pendek saja Amadu yang dituju, namun kembali terlepas. Dan masih berkutat kami kira di area sektor barisan pertahanan di kubu dari Perintis. Lagi-lagi tentunya kehilangan si kulit bundar kami kira. Lagi-lagi kali ini Amadu angkat cukup jauh, berbahaya. Arifin lepas, kali gawang kosong. Kita nantikan Arifin. Masuk. Hal ini tentunya di mana seorang sar menjadi 2-0. Ya, saudara, nampaknya sudah kembali bergulir kali ini. Kita kira tentunya di barisan depan dari Perintis FC untuk bisa lebih nantikan saja. Icang mencoba mengambil alih, namun ada Amadu. Amadu mencoba, masih cukup bersabar, masih Amadu. Namun datang kami kira lewat kapten tim Tommy. Tommy mengarah sejenak kami kira lewat Abdel. Abdel nampaknya pemain brewok kami kira sektor lapangan tengah yang cukup cair pada kesempatan sore hari ini, mengarah kepada pemain dari Debol. Debol kita nantikan, nampaknya pemain yang sudah tidak asing lagi dengan kecepatannya. Debol angkat saja langsung. Arifin yang tuju. Kita nantikan nampaknya kali mencoba mengambil alih, shoot saja langsung dan lagi-lagi akhirnya lewat seorang Floren Gahgamigra berhasil menambah perbendaharaan gol lewat kubu dari Dejan FC. Hingga apakah yang mencoba, tentunya kita nantikan Acil, pemain yang cukup jarang kami kira mendapat penguasaan bola. Kali ini tentunya sudah mengambil alih melalui area sektor pertahanannya lewat pemain dari Didi, pemain yang cukup tinggi besar kami kira. Tentunya cukup edilah pertahanan yang diambil melalui kubu dari Dejan kami kira. Kali ini masih Boma, pemain legend asing berkulit hitam, mengarah pada Abdel. Abdel nampaknya kali ini kita nantikan saja pemainnya. Anis nampaknya buru saja. Arifin membuka kali ini. Arifin, Arifin mencoba konsentrasi, sudah lakukan. Lagi-lagi Tony tidak berhasil, mampu disambar dengan baik lewat penjaga gawang saja. Layur mengarah pada Debol. Debol Amadu kita hentikan nampaknya.
lewat seorang pemain dari Depok, kali ini angkat saja mengarah kepada pemain dari Proren. Lagi-lagi kali ini masih berhasil dapat dijauhkan, ada Faisal. Faisal mencoba penetrasi, mampukah Faisal? Hal ini juga kami kira cukup efektif, namun kali ini bola jauh nampaknya, manfaatkan luasnya lapangan kami kira, satu kerjasama cukup manis kami kira, lewat pemain dari Dennis, kita nantikan angkat saja langsung Dennis, lagi-lagi hampir-hampir saja Proren kami kira, namun kali ini membentur, namun belum mendiki saudara nampaknya datang kami kira oleh pemain dari Dennis, angkat saja lagi, namun apa yang terjadi, ada pemain dari Depo, biarkan kami kira oleh pemain dari Depo kami kira, datang kali ini Abdel, satu tukukan Abdel, cukup berhasil nampaknya kali ini, susah jalan langsung berhadapan, cukup berkelas tendangan sedet, untuk yang kelima kalinya Depo sudah lakukan layak. Kali ini tentunya sejauh kami kira kontrol dengan dada, kali ini Tommy mengarah kepada Amado nampaknya lewat seorang pemain dari Debo. Debo kali ini tentunya pemain yang mempunyai kecepatan, sudah lakukan Debo mengarah pada Arepen. Arepen kita nantikan kali ini jalan simalkan melalui seorang Proren, namun hanya masih Dennis coba bergeser ke sektor tengah, Abdel yang dituju, datang Amado. Amado kepada pemain dari Tony. Tony kita nantikan mampukah kali ini Tony lebih dekat tentunya lewat pemain dari Didi. Betulnya pertandingan di babak yang berkulan buat kubu dari dengan kickoff babak 2. Ya, kickoff babak 2 baru saja bergulir lewat kaki pemain dari Acil, mundur saja kali ini kerjasama dia padarkan kami kira lewat Dinur. Dinur kerjasama dia mencoba kali ini berliku-liku, kali ini keluar dari tekanan, mencoba di menit-menit awal mencoba menggebrak daerah pertahanan dari kesebelasan Dejan, angkat kotak penalti berbahaya dan ada Debol kali ini, potong saja Debol dibayar ketat lewat pemain dari Icang, masih Debol, kita nantikan siapa yang akan diberikan Debol. Kali ini masih Debol, Debol teruskan pada rekan. Oh, salah umpannya kali ini, kandes di Perintis, namun kali ini juga umpan yang kurang cermat dilakukan oleh pemain dari Perintis, mencoba kali ini lewat Amado, cari rekan Rasid. Oh, sukar bagi seorang Rasid sebelasan Perintis kali ini, dan tampak sudah mulai bangkit lewat pemain dari Takbol. Jauh ke depan coba diburu lewat pemain dari Sofyan, mampukah Sofyan? Namun lebih dekat kali ini dengan mudah kali ini Pras menjaga gawang dari kesebelasan Dejan, memetik bola, udah lemparkan saja Tommy kali ini, kuasa bola, mencari ran, hentikan bola, berikan pada pemain dari Abel, Abel ke tengah dia, pada pemain dari Bawakadi atau ya Amado. Dari sektor sebelah kiri Dennis, gerak timu Dennis, kita nantikan kalah duel, untung masih ada dan satu pelakibatkan, satu tendangan bebas saja kali ini, tuh ke sebelasan Perintis FC, tampaknya masih Amado mencoba berliku-liku, Amado mencari rekan, angkat Amado kali ini, tunjuk kali ini, pemain dari Debol, Debol kontrol bola sejenak, mencoba melewat, cukup tenang kali ini, angkat, kami kira lewat Tommy, maksudnya berikan pada Tony, namun tanpa dipotong saja lewat, oh lagi-lagi lambat, dicuri Tony, Tony mundur saja, ada Abdel, kuasai bola, hentikan kali ini lewat dada, mencoba mencari rekan kali ini, Abdel, berliku-liku dia, kita nantikan Abdel, cukup manis, Debol, Debol pada Abdel, mencoba kali ini, menekan dari sektor sebelah kanan kali ini, kita nantikan Debol kali ini, masih Debol, kita nantikan berliku-liku dia, berikan pada pemain Abdel, mampukah Abdel kali ini mencoba mencari rekan, kerja sama pada Arifin, lepas kontrol kali ini, dicuri saja lewat pemain dari Perintis, cepat kali ini kita nantikan, mampukah kali ini umpan terupa cukup panis kami kira, tujuh kali Sofyan dari sektor sebelah kanan, Sofyan kita nantikan, Sofyan, Sofyan kali ini mencoba kali ini gerak tipu dia, umpan berikan pada rekan, mundur saja, berikan pada Sofyan kembali dan kali ini lewat Amado, masih Amado mencari rekan, mundur saja ya, satu pergantian pemain. Faisal ditarik keluar masuk Tommy, Tommy angkat bola, namun ada pemain dari Amado coba diburu lewat Matnur, masih Matnur mencoba kali ini, Matnur mencari rekan, Matnur, Matnur mundur saja, beri kepada rekan kami kira lewat Sofyan, Sofyan kita nantikan, Sofyan berliku-liku, Sofyan kita nantikan, cukup panik kami kira Sofyan, apa yang terjadi, satu pelanggaran kali ini kita nantikan, lakukan sudah Rasid dan tidak jelas kerja sama dia pada pemain dari Tony, Tony ada Loren, Loren cukup panik kami kira, tidak upset. Ada Tony mencoba mengganti serangan dan apa yang ambil ancang-ancang Tony, mampukah kali ini Tony, kita nantikan Tony dan oh masuk ya, dengan mudah kali ini Tony menjebol gawang yang dikawal oleh Tail hingga berubahlah kedudukan, Amar masuk wasis dan
Dan dari Perintis ditarik keluar masuk Rahmat, dan satu dari Perintis tampaknya menggantikan pemain-mainnya kali ini. Kontrol bola, ya lewat pemain dari Rahmat kakak. Masih Amadu, pendek saja, teruskan pada rekan kami kira lewat kaki. Main robot kepada pemain dari Dennis. Dennis perebutan terjadi, mampukan Dennis. Masih Dennis mencoba kali ini berlikut ke Dennis. Gerak tipu Dennis, masih menang dalam perebutan Dennis. Kita nantikan ada. Hingga mengakibatkan satu tendangan bebas saja kali ini. Ya tanpa perlu telah bunyikan pelarian, cip saja bola bermahal. Kedudukan masih 4-0 kali ini. Perintis tertinggal atas Dejan. Kita nantikan, hentikan bola Debo. Cukup manis kali ini Boybol. Kali ini coba wasit kali ini, membuka ruang kali ini. Mencoba kali ini wasit. Kita nantikan, angkat kotak penalti wasit. Berbahaya, ada Arifin, umpan tarik. Namun tidak ada pasukan orang di sana. Bola kandas di pemain dari Perintis. Sodorkan saja kali ini, Matnur mencoba kali ini. Angkat bola Matnur. Namun lagi-lagi terlalu terburu-buru dari Dennis pada. Lepas Yudika dia, kita nantikan. Berliku-liku dia, kita nantikan. Terlalu banyak dicuri saja. Arifin datang menjemput bola, kerja sama dia pada pemain Robert melebar dia pada Debo kuasai bola, sodorkan saja. Floren coba kali ini, masih Floren dari sektor sebelah kanan. Floren mencoba masuk Nobay dari Dejan. Ya kali Dejan merotasi pemain, sudah berada di kotak penalti. Lewat ya Abdir, ciptanya bola berbahaya. Amadou Dalou tunjuk kali ini pemain dari Sopian mencoba kali pras kali ini, kerja sama pada Layur pada pemain dari Dennis mencoba kali ini berliku-liku, mencoba melewati beberapa pemain, terus kepada pemain dari Nobay mundur saja. Layur kali ini mencoba palang pintu terakhir dari kesebelasan Dejan, teruskan pada pemain Dennis kali ini gerak tipu balik tanpa jelas dimiliki oleh anak-anak Dejan. Kita nantikan kali ini lewat pemain dari Abdel, mencoba kali ini kerja sama pada wasis kali ini atau pemain Robert kepada pemain dari apa yang terjadi Nobay, lepas kontrol dari Nobay, dicuri saja. Kita nantikan, mencoba kali ini pasukan hitam menekan. Kali ini kita nantikan lewat kaki Rasid umpan rupa cukup balik, tidak boleh masih kotak penalti. Kita nantikan syuting. Bisa menjebol gawang yang dikawal lewat Prasidi. Dicuri saja lewat Robert kerja sama masih Robert. Teruskan pada pemain Debol, mampukan Debol, masih kotak penalti Debol. Kita nantikan Debol, masih Debol. Kita nantikan syuting. Masih dapat diredam satu lemparan ke dalam saja. Kita nantikan kali pemain dari wasis angkat kotak penalti berbahaya. Namun lagi-lagi dapat diredam kembali. Datang kali Amadu. Berliku-liku Amadu. Sodorkan saja. Beri kepada Abdel kepada Amadu. Amadu mencoba kali ini Amadu. Sodorkan saja. Mundur beri kepada Robert. Masih Robert. Kita nantikan syuting Robert. Masuk kami kira apa yang dilakukan oleh 3 pemain dari kesebelasan Dejan. Kan melakukan, ya sudah lakukan, mundur saja, berikan pada rekan kami kira, melebar kali ini, bola dikuasai lewat Sopian kali ini mencari rekan, siapakah yang akan diberikan Sopian, dibayar ketat lewat Mender Dennis, dari saja miskomunikasi, berikan, sodorkan, cukup manis kami kira, dan kali ini bola dikuasai, melebar dia, Dennis kali ini mencoba, kali ini, membuka ruang kali ini, Dennis kali ini cepat kali ini, masuk ke daerah pertahanan dari kesebelasan Perintis, masih Dennis mencoba kali ini, 1-2 orang sudah lihatnya, kita nantikan Dennis, angkat bola ke depan, berbahaya, ada Debol, kita nantikan, masih Debol kali ini, sodor saja berikan pada pemain dari Amerika yang kita nantikan, mundur kepada Debo shooting langsung berbahaya, dan kelima dia pada pemain dari Dennis angkat umpan melebar, wasit yang dimaksud. Kita nantikan masih wasit, mundur saja berikan pada pemain Robert pendek saja kali ini kuasa pada Nobay mencoba melewati shuttle pemain Nobay ke tengah dia, Abdel yang dimaksud, masih Abdel mencoba kali ini umpan terupa cukup manis kami kira, ada Dennis, masih Dennis chip saja bola Dennis tak kami kira, dan Debo masuk. Tendangan first time yang dilakukan, dan juga tentunya lewat pemain Dennis kami kira, pemain yang cukup di putaran yang ketiga ataupun di babak 16 besar kami kira, lewat ke sebelasan arahkan kepada Acil nampaknya dorong saja, lagi kami kira memang tentunya kalau jangkauan bola ada seorang Loren Nobar, masih Loren kita nantikan kali ini mengajak lari 3 bahkan 4 pemain, kita lagi Loren kali ini berhasil. Mungkin Abdel kelahiran Uzbekistan nampaknya kali ini merapat bersama dengan sementara Amadu kita nantikan, masih Amadu kerja sama kepada Florent nampaknya kali ini dorong saja, wasis yang dituju, wasis kita nantikan, dorong sini Amadu
Amado mencoba kami. Nobai yang dituju masih Nobai bergeser kami kira arahkan kepada wasis. Wasis mencoba terus kami kira mengambil alih. Angkat sejenak poin yang dituju. Poin kepada Nobai. Apa yang terjadi? Lagi-lagi masih belum lagi-lagi belum berapa. Berhasil nampaknya lewat pemain dari Rasid. Masih lagi kita nantikan kali ini mencoba mencari rekan. Masih Rasid. Shoot saja langsung. Amado mengarah kepada Soren, Soren penetrasi Soren, kita nantikan mengajak lari Soren dan apa yang terjadi tidak ada rekan, belum nanti datang kami kira lewat pemain dari Nobai, Nobai kepada wasit, cari kembali, Nobai bebas, Nobai kita nantikan. Dan apa yang dimaksud sih, sementara wasis kami kira sudah lakukan, angkat cukup jauh Amado dan hasil dapat diambil oleh melalui pemain dari Robert. Robert mengarah kepada Depol, Depol kepada Poren, satu kontrol, Poren kita nantikan nampaknya, sebuah masih Poren, kali mencari skill, namun apa yang terjadi dari Aki, datang kami kira kali ini, counter attack, coba melalui seorang pemain dari Poren, Poren bergeser, arahkan kepada pemain dari Depol, Depol nampaknya mengarah kepada Robert, kali ini Robert, Depol berbahaya. Satu lang barisan depan lewat kubu dari Dejan FC nampaknya menempatkan seorang Debol Nara datang kembali tekanan namun kali ini tidak berhasil lebih dekat dalam penguasaan lewat seorang libero tangguh kami kira layur bergeser Boma yang dituju Boma dorong Amado Amado hari ini masih Amado mencoba nampaknya pendek penguasaan bola mengarah kepada Yudi Yudi siapa yang dituju kali ini datang kami kira lewat pemain Rasid kalah perebutan bola Rasid diambil alih kami kira melalui Robert dan juga lewat pemain dari Debol. Debol mengarah kepada Amado. Amado kepada pemain dari Poren. Poren kita nantikan kali ini semakin mendekati ke area sektor pertahanan. Masih Amado. Masih Amado. Kita nantikan nampaknya Amado. Cukup berhasil Amado. Nampaknya Amado kali ini tentunya dengan selebrasinya kami kira Amado. Akhirnya FC hingga kembali terus nampaknya memperbesar ke mudah-mudahan bukan satu tidak ada rekan lebih mengarah kepada pemain dari wasis dan berbarengan dengan itu tentunya berakhir berkesudahan tentunya kubu dari Dejan E melaju ke putaran FC yang lagi-lagi berhasil tentunya buat kesebelasan perintis